Luka dari Kerajaan Gunung Tumpeng Suruh Jawa Tengah. Di pertandingan kedua pada kesempatan malam hari ini, bola sepenuhnya dikuasai dari anak-anak dari NICS. Bersiap di sana. Satu tekanan awal dari anak-anak Denny. Bersiap lepaskan jamplak ke belakang. Resif garis diangkat di satu upaya jangkit. Masih memberikan spasi. Kembali satu serangan balik ke tengah. Masih ada serangan Bagas. Angkat tinggi depan kembali kali Bagas. Masih mampu terbaca. Satu upaya bekil. Masih memberikan spasi. Satu upaya rally panjang di awal set yang pertama. Satu tekanan bekerak, bekerak, bekerak. Masih mampu terbaca diangkat tinggi. Satu serangan balik kali bekil. Luar biasa. Melintas di pertahanan kandang lawan dari Denny. Membuka satu angka di awal set pertama 1-0. Diberantikan dari Denny CS. Dari perwadah dilepaskan jauh. Resipkan defender kembali Bagas. Masih mampu antisipasi. Satu upaya serangan untuk kedua kalinya mengarah kepada sang Haris. Sang senior Haris Prasetyo berhasil mengucapkan selamat malam untuk Denny CS 1-1. Kita nantikan satu bidikan dari sang setter Irfan. Lepaskan floating shot. Mengancam satu tekanan kembali mencoba menekan. Masih mampu terbaca. Satu upaya dedikasi kembali. Satu upaya perpujungan berhasil dimanfaatkan dari anak-anak dari CN 2-1. Dua angka sementara. Kita nantikan dari CS dari Purwosati Jawa Tengah. Bersiap satu pemain lokalnya dari Denny. Lepaskan jambri sifat liberal. Mencoba menekan kembali. Satu ancaman bola variasi yang cukup 9. Kembali membuahkan angka dari tangan Zaharan Jabel 2-2. Masih tahap menjajaki dari kedua tim yang berbeda. Melalui serang Bagas Kara. Lepaskan sudah Bagas. Satu ancaman ke belakang mencoba menekan. Masih mampu defend dengan sempurna. Irfan kembali mengancam kembali. Haris masih mampu terbaca. Satu upaya tekanan mencoba menekan kembali. Kali ini dari CS mengancam. Satu pertahanan dari Satya Sejati. Kita nantikan dari Haris Prasetyo. Melebar tipis di celah 1-3-2. Satu ancaman kita nantikan dari serang Arso. Arsonya dari CS Purwodadi. Bersiap lambung tinggi ke udara. Lepaskan jamsop satu ice. Ataupun dinyatakan foul menginjak garis pembatas lapangan. Berpindah angka gratis untuk Satria Sejati 3-3. Haris lepaskan saw. Risik error dari sang dibandar. Dengan mudah angka diraih Aswan Bung Tito 4-3. Satu angka unggul sementara. Diperhentikan Haris. Kembali saw kedua kalinya. Kesalahan dasar dari sang defender di awal set yang kedua ataupun pertama 5-3. Langkah yang ketika serang Haris. Lepaskan sudah Haris. Gagal terperangkap si Jala Putih. Pindah berbagai angka 4-5. Dengan satu ancaman dari anak-anak dari CS. Lepaskan ke belakang resip sang liberal. Mencoba dengan kembali satu perapotan pendek. Berhasil dimanfaatkan seorang Aji Satria Sejati 6-4. Melalui nomor punggung 6 Jamil. Jamilnya Satria Sejati. Lepaskan jam shot. Resip yang kurang sempurna mencoba satu upaya penyelamatan. Triple datangnya cukup sempurna. Haris mencoba menekan Irfan ke depan kembali mengajak. Satu penempatan maksudnya kali ini dari serang Mahardika. Harus terbendung si Jalap Putih Nete 5-6. Satu angka tertinggal. Kita nantikan satu ancaman bola James dari anak dari CS. Resip yang cukup gembira kembali mengancam. Berhasil kembali dari tangan seorang Aji. Dua angka dikantongi dengan modal dari Aswan Dungkil 7-5. Nomor punggung 3 ada serang Aji. Lepaskan sudah Haji. Satu ancaman ke depan mencoba menekan. Satu upaya kali ini dari serang Astu. Masih mampu terbaca. Satu triple datanya kembali. Satu upaya sudah. Terpaku termenung kali ini di lini tengah anak-anak dari CN 8-5 technical tipu. Kita dekat kembali. Satu ancaman yang diusung dari Satya Sati. Melalui serang Haji. Lepaskan serbu belakang. Racing dengan mudah. Satu upaya kembali mencoba menekan. Satu blok racing data. Racing dengan mudah kembali mengancam. Satu tekanan yang cukup gembira. Masih mampu terbaca. Satu serangan balik dari Denny CS. Satu free ball mengancam kali ini dari angkat tinggi ke depan kembali Haris. Harus gagal melebar di zona 5-6-8. Dua angka tertinggal Denny CS dari Purwodadi
Jawa Tengah. Dibantikan satu bidikan dari Denny. Resip diangkat satu klub. Luar biasa. Bagaskara, potensi lokal dari Susukan Jawa Tengah, berhasil memboyong satu angka Setia Sejati. 9-6. Lepaskan sudah. Kembali mengancam satu ais. Berhasil menghinggapkan di jalan 5. 10-6. Satu upaya tekanan dengan dari Serang Mahardika. Satria Sejati lepaskan shot. Melebar jauh kali ini dari bidang sasaran. 7-10. 3 angka terpaut tertinggal. Kita nantikan kembali satu ancaman dari Denny JS. Lepaskan sudah resip. Satu upaya pelaku pitchback Bagas. Masih mampu terbaca kembali. Satu upaya pelaku racing data. Kali ini Denny diangkat tinggi kembali mengancam. Haris cukup sempurna kali sang senior mengancam pertahanan dari Adam Denny JS. 11-7. Semakin menjauh meninggalkan 4 angka kali ini unggul sementara Satria Jati Aswan Bung Titut dari Kota Semarang. Bersiap dari sang center utama ada Serang Irfan. Irfannya Satria Sejati. Bersiap. Irfan diancam ke belakang kembali satu upaya serangan berat crossing menyerang berhasil kali ini merambah angka dari tangan Serang Jamil. 13-7. 6 angka terpaut meninggalkan kembali Serang Jamil sang peracik siklet bendar. Lepaskan sudah diancam satu tekanan back attack dari CS berhasil menempatkan di zona satu dari Satria Sejati. 8-13. Satu angka demi satu angka dikobolkan dari CS untuk mengimbangi perlawanan dari Satria Sejati Semarang. Lepaskan sudah resis yang diwendar. Angkat tinggi kembali Haris. Pelan kali ini terbaca dari anak-anak dari CS. 9-13. Mempersempit ketinggalan kali ini dari CS. Lepaskan sudah diancam. Kembali mencoba dengan satu ancaman kali ini dari Serang Jamil. Berhasil satu umpan tarik dimanfaatkan dari Jamil. 14-9. 5 angka meninggalkan Bagaskara. Lepaskan jauh. Rizky mencoba menangkan satu ancaman berapen. Mati langkah kali ini seorang Bagaskara di zona 5. Pindah kembali angka dari CS 10-14. Kita nantikan satu apa-apa satu serangan dari CS. James out. Rizky sedang dibandar mencoba menangkan satu upaya kembali. Masih mampu terbaca. Satu kembali ancaman. Satu ancaman kembali dari CS. Masih mampu terbaca kembali mencoba dengan satu ancaman yang cukup gemilang. Tapi sayang lagi-lagi harus terbendung si celah putih. 11-14. Nantikan bersiap di sana dan diri CL. Mampu kesempit bentar jam syaf. Rizky mencoba dengan kembali satu bidikan bola cepat. Berakhir di tangan seorang Aji Satria Sejati. 15-11. Haris. Nantikan dari tangan Serang Haris. Lepaskan sudah resip Haris. Diangkat tinggi mencoba satu bluff racing datar. Masih memberi spasi kembali mengancam. Satu tekanan yang cukup gemilang. Masih mampu terbaca tapi sayang defense melebar. Satu ancaman kali ini dari tangan penanang Setia Sejati. 16-11 di pertengahan seri yang pertama. Unggul jauh kali ini 5 angka Setia Sejati. Melalui tangan sang seniornya dari Serang Haris. Bersiap di sana Haris lepaskan jauh. Pelan saja resip diancam. Lagi-lagi kesalahan dari sang defender jadi CS. Angka gratis dikantongi Satria Sejati. 17-16. Haris kembali saw. Satu ancaman ke belakang. Kembali terbaca kuncungan kali ini di tangan Sarang Mahardika. Lagi-lagi angka terbalik Satria Sejati. 18-11. Haris satu ais. Benar-benar merepotkan satu upaya saw dari sang senior Haris. Membawa kembali angka Satria Sejati 19-11. 8 angka unggul meninggalkan. Resip kali ini dari JE diangkat satu upaya dorongan. Cukup sempurna. Kembali harus hinggap di pertahanan sendiri. 20-11. Untuk angka yang kelima Haris.
Receive dari Denny, diangkat tinggi ke depan, mencoba menekan. Satu ancaman bermaksud hati melakukan satu pelatas Allah. Harus terlebih dahulu dinyatakan gelang lebar. 2-1, 11. Receive, diangkat kembali mencoba menekan. Satu pelas pressing datar. Hingga tepat di zona 6 pertahanan dari anak satu sejati. 12-21. Rotasi pergerakan pemain kali ini harus ditarik keluar, digantikan seorang Hengki. Dari CSL receive kembali satu bola punjungan, satu bola liar disambar dengan sikap seorang Astuidi. 13-21. Kita dengan dari CR lepaskan sudah receive kembali satu ancaman kembali kali ini. Satu bola potong pendek kali ini berhasil dimanfaatkan dari tangan seorang Jamil. 22, 13. Tiga angka yang ada dikumpulkan untuk menutup di set yang pertama. Satria sejati, Jamil blunder-blunder di atas kira putih. 23, 13. 10 angka terpaut meninggalkan cukup jauh. Kembali Jamil, lepaskan Jamil cukup tajam akurat. Tapi sayang terlalu menikuk kali satu ancaman dari seorang Jamil. 14-23. Kita dengan satu upaya serangan melalui satu potensi dari Denny CS. Jamsaw receive Jamil mencoba menekan kembali ke Jamil. Satu serangan 3 meteran berhasil dimanfaatkan dari tangan si Bomber Jamil. Set point 2-4-14. Apakah berhasil kali ini dan tangan serang Haji untuk menutup di set yang pertama? Lepaskan Jamsaw. Melebar kali ini tertunda sementara untuk menutup di set yang pertama setnya sejari. 15-24. Kita hentikan Denny CS. Lepaskan sudah diancam. Satu tekanan kembali mencoba menekan. Masih memberi batasi. Satu ancaman balik kali ini mencoba. Oh, berhasil. Satu angka diraih dari tangan seorang Astuidi. 16-24. Satu angka demi satu angka mencoba merangkak. Lepaskan jam ke belakang. Resip sangat berbaca melalui serang bagas kera menutup di set yang lain. Satria sejati semalam melalui tangan serang Irfan sang setar beban. Lepaskan sudah resip kira kembali. Terhitung dari set pertama kali ini dari sang defender melakukan satu kesalahan resip. 1-0 Satria sejati. Kembali dari tangan serang pembagi umpan Irfan. Lepaskan sudah lakukan dua kalinya. Jadi dari sang libero dari CS membuang angka dengan mudah kali ini. 2-0. Dua angka dikantongi dengan mudah Satria Sejati. Irfan lepaskan saw. Resip kembali kurang sempurna. Masih memberi antisipasi. Satu skribal datanya Irfan ke depan. Kembali ini Haris Prasetya sang senior dari Satria Sejati membawa angka 3-0. Nantikan satu tekanan untuk angka yang keempat Irfan. Resip kembali berhasil merasa satu ancaman ke depan. Satu upaya kembali berhasil. Satu bola flashing telan mematikan kali ini diraih untuk jadi CL. Membuka angka pertama 1-3. Nantikan satu tekanan dari jadi CL. Lepaskan sepelan saja resip kembali menjemputkan Haris. Tanpa ampun kali ini mengancam pertahanan dan jadi CL. 3 angka sementara meninggalkan. Kita nantikan satu ancaman dari seorang bagas kara. Potensi yang dibesarkan dari Satria Sejati. Angkat tinggi ke depan mencoba menangkan satu antara kembali masih mampu terbatas. 1-2-3 Haris. Untuk ketiga kalinya harus terbendung belakang depan atau dinyatakan tidak nyebrang. 2-4. 2 angka tertinggal. Kita nantikan satu upaya serangan dari anak dari CS. Lepaskan Jameson. Masuk kali ini ataupun dinyatakan air di zona 1 dari Satria Sejati. 3-4. Tersisa satu angka untuk menyamakan kedudukan. Lepaskan Jameson. Pelan saja resip. Miskomunikasi sang defender kali ini dengan seorang Haris. 4-4. Akan kembali awal
wasit yang bertahap kedua. Kita nantikan kembali untuk angka yang ketiga dari CS. Lepaskan jam-jam. Kembali peranggung di sana saja dicatat dengan sikap dari seorang putra. Membawa kembali angka dari CS 5-4. Udah dulu. Berbalik satu angka unggul. Kita nantikan dari CS. Lepaskan jam-jam. Resir sambil berawa Irfan mencoba dengan satu pulang. Dari luar biasa. Si bombernya seorang Jamil. Menggedar bumi pertahanan dari CS. 5-5 Harim lepaskan sudah melebar lagi-lagi membuang-buang kesempatan kali sarang sang senior Haris Prasetyo. 6-5 satu upaya penekanan yang diberikan dari CS kembali juga ikut andil menyumbangkan angka setnya sejali. 6-6 kejar-kejar angka kembali rapat kali ini angka di seri kedua. Lepaskan Jamser Jamil. Resip kembali kurang sempurna. Benar-benar satu ancaman kali ini dari seorang Jamil untuk jadi CN. 7-6 Jamil Jamsal. Resip sang liberal diangkat tinggi sambil makan depan mencoba menekan. Berhasil kali ini melepaskan satu upaya tekanan sebaik dari anak-anak dari CN. 7-7 dan dengan satu upaya dari CS mencoba menekan satu ancaman Jamsal yang juga melebar. 8-7 berpindah ataupun technical tipot yang pertama. 8-7 di awal seri yang kedua kita nantikan bendera Satria Sejati dari Semarang Azan Bung Titut kali ini unggul satu angka meninggalkan dari DJS Purwodadi. Kembali lepaskan dari Hanarat Satria Jati mencoba menekan masih mampu membentur pelanggan Geman. Kembali mencoba satu pelan pendapatan saja Fribel datanya Hanis mencoba menekan Irfan. 1-2 Bagas Kara kali ini menambah angka untuk Satria Jati. Satu potensi janggung dari Hanarat Satria Jati berhasil membawa 9-7. Lepaskan Sofani Haji resif satu pelan nanggung masih mampu dari spasi. Satu upaya dari Irfan satu pendapatan. 6-5 kali ini pertahanan dari anak-anak dari CS. 10-7 3 angka terpaut meninggalkan. Kita hentikan kembali Haji. Lepaskan sudah resim yang cermat. Satu ancaman back attack sempurna. 8-10 kita hentikan 2 angka terpaut tertinggal dari Denny CS bersama disana dari Serang Putra. Putra dari CS lepaskan sahab resim sambil berat kembali satu gakil satu ancaman kembali mencoba menekan satu upaya kembali. Sayang kali ini seorang Karsa membuang-buang kesempatan untuk Denny CS. 11-8 nomor punggung 2 ada Serang Mahardika. Lepaskan sudah kembali mencoba menekan satu ancaman pula crossing menyerang kembali terbuang dengan mudah. 12-8 tempat angka semakin menjauh kali ini Satria Jati meninggalkan dari CR. Mahardika lepaskan sob kembali satu ancaman menanggung kembali tertutup blocking depan dari serang Haris Prasetya. 13-8 satu ancaman untuk yang ketiga kalinya dari serang Mahardika. Lepaskan sudah resim yang kurang cermat satu upaya penyelamatan kembali juga error. Lagi-lagi kesalahan demi kesalahan kalian jelas dari anak-anak dari CS. 14-8 dengan mudah budi-budi angka diraih Satria Sejati. Lepaskan Mahardika diancam satu bola quick strike masih tertutup serang Bagas untuk kedoganya mengancam. Muntah di pertahanan sendiri. 15-8 kedua angka cukup jauh meninggalkan. Kembali Mahardika untuk angka yang kelima. Lepaskan sob resip dengan mudah kembali berenang disambar saja masih ada Irfan satu tekanan back attack kali ini dari sang Jamil melebar di sana satu pertahanan dari CL berbagi angka 9-15. Satu upaya kembali serangan lepaskan sudah sob kembali mengancam hanya dilirik saja di sana 5 dari sang defender. 16-9 technical team on di set yang kedua. Dari pendaya Satria Sejati Semarang unggul meninggalkan jauh untuk Denny CR melalui sang setter utama dari seorang Irfan Satria Sejati. Lepaskan potensi ke belakang.
presiden JNE terbatasi dalam putih dengan mudah rangkaian enggan diraih untuk satria sejati 17-9. Kita nantikan semakin jauh meningkatkan 8 angka unggul Irfan lepaskan jauh. Rizik menjauh menangkan satu ancaman ke depan. Satu umpan tarik masih mampu terbaca untuk kedua kalinya masih mampu dari spasi. Satu upaya free datanya satria sejati berhasil satu skema kembali jamin cukup sempurna masih mampu terbaca kembali untuk keduanya dari CS berhasil kali ini melontarkan satu upaya smack ataupun bola penempatan di zona empat dari arena satria sejati 10-17. Demi CS down Rizik Sakliberau mencoba kembali satu ancaman jamin kembali kali ini harus dinyatakan bola touch out berpindah angka satria sejati 18-10. Satu ancaman dari sang kiper Bagaskara lepaskan jablot Rizik yang tersempurna lagi-lagi terhitung 4 angka sang defender melakukan kesalahan resibol 19-10. Terjadi rotasi pergerakan pemain kali ini Haji ditarik keluar digantikan dari tangan seorang Azi lepaskan sudah kembali mencoba menekan begil lintang 20-10. 5 angka yang ada dikumpulkan untuk menutup di set yang kedua dan melaju ke babak 16 besar Satria Sejati lepaskan Bagaskara Rizky mencoba menekan satu upaya tekanan bola pressing telan memastikan menempatkan di zona kosong di pertahanan dari anak-anak Satria Sejati terpindah angka 11-21. Kembali satu upaya satu serangan jam sahur dari CS mencoba menekan kembali mengancam satu tekanan kali dari sang Hengki masih mampu terbaca satu umpan tarik masih mampu cover dengan sempurna kembali untuk kedua yang mencoba mendekat masih mampu tercover lagi-lagi blok yang kurang rapat dari tangan seorang Azi harus gagal 12-20. Nantikan satu aba-aba dari CS lambung ngasih bentar James Hall cukup tajam tapi sayang kembali harus melebar berpindah hingga 21-12. Pemain nomor 9 pemain yang baru saja dimasukkan ada serang Hengki Satria Sejati lepaskan jauh kembali terbuang sia-sia satu upaya tekanan dari serang Hengki yang pemain baru saja dimasukkan dari Gung Tino 13-21. Lepaskan jablot Rizky kembali mencoba menekan satu bidikan terbaca dengan mudah kali ini dan CS merangkak angka di set yang kedua 14-21. Lepaskan Tom Rizky sang libero Irfan mencoba menekan satu ancaman kembali kali ini lagi-lagi Mahardika mencoba menangkah angka untuk set sejati 2-2-14. Nantikan satu ancaman dari tangan Zahra Jamil James off satu upaya free datanya mencoba menekan satu upaya kembali Mahardika masih mampu terbaca kembali satu skema serangan balik masih mampu ada Jamil sang defender merom coba menghasil satu skema penyerangan penelapatan saja Jamil diangkat tinggi kembali bagetan Jamil tersial-sial di pertahanan sendiri 15-22. Satu angka demi satu angka mencoba menyusul kita nantikan 7 angka yang sudah dikumpulkan dari CS untuk menyamakan kedudukan Satria Sejati bersiap satu potensi dari CS mencoba melakukan satu jablok Rizik diangkat kembali satu bagus baik kembali si canggung dari seorang Azi berhasil membawa angka krusial 2-3-15. Sisa 2 angka yang sudah dikumpulkan kita hentikan dari serang Ozi lepaskan jablot ke belakang Rizik dengan mudah diancam satu tekanan back attack masih mampu terbentuk dengan sempurna angkat tinggi kembali Irfan satu sontekan menjawab bahwa angka set point Satria Sejati 4-15. Apakah berhasil dari Satria Sejati menutup pertandingan lepaskan sudah Rizik kembali dengan cermat satu upaya tekanan masih membentur tangan dari tangan seorang Hengki di zona 5 berpindah angka Denny CR 16-24. Satu penekanan dari Denny CR Rizik dengan mudah mencoba menekan kembali mencoba mencoba
4. Lepaskan sudah. Berisi satu putar kecil dari ini. Menutup kembali lagi-lagi Bagas sekarang. 2:05:19:20 tentunya dimenangkan Satria Sejati. Selamat pada Satria Sejati yang sudah menundukkan dari skor tim